Yo, balik lagi ke channel Magra 81. Kali ini gua bakal main Aoyoden. Itu udah muncul orang ya. Apa gua keluar? Nah, sambil gua tunjukin deh. Ah, kenapa gua main Aoyoden sekarang? Karena gua pengen main Break Memory. Ternyata cuma sampai episode 1. Dan itu masih trailer kayaknya. Dan belum full gamenya keluar. Pas tadi gue mulai mau main game lagi, mau lanjutin itu game, ternyata malah ngulang ke episode 1 lagi. Jadi gak ada lanjutannya. Gitu doang. Gue bingung dong, main apa lagi? Karena kalau gue main game, bukan main game, nyari game sekarang, download, dan gue edit itu paling uploadnya tengah malam. Salah ya, jaringan gue nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi kita main Aoyoden aja. Oke. Dan ini dia karakter gue. Dan nickname gue Kim Jong Un. Kim Jong Un. Tadinya gue pengen Un doang namanya. Cuman ada yang pake udah. Kita pakai Kim Jong Un saja. Dan sini gue udah punya couple. Dan ini betina asli. Bukan betina palsu. Atau bisa disebut kalau game-game tuh kayaknya hode ya. Semua game kayaknya nyebut kalau karakter cewek tapi make cowok cehod, dan kebalikannya juga. Kok nggak mau buat sih? Udah buat. Sekarang kita main Presiden 8. Empat dulu deh. Kita lemesin tangan kita dulu. Dan lagunya yang cepet. Magic Word mungkin ya, audis dari Aoyoden sendiri lagunya. Dan ini klub gua, Rebahan Santuy. Stay di LG2. Dan kalau misalkan kalian pengen join, bilang komen aja kalau kita meet di LG2. Karena di LG2 pasti ada orang Rebahan Santuy. Dan silahkan bilang minta OT aja, pasti ada gua. Itu siapa? Feeling good. Gak tau itu siapa. Dan ini dia karakter gua. Kita pakai baju hitam aja ya. Hitam-hitam. Face-nya face. Dan ini dia nggak banyak cok. Nih dapat dari game-nya. Nggak banyak banget apa gua, dikit. Dan gua dulu pas masih sekolah. Ya, pertama kali gua main tuh SD. Pertama kali main gua SD kelas 5. Ada yang mau ikutan dia? Main-mainannya. Terakhir kali gua main tuh SD. Kelas 5 sampai SMP kelas 2, kelas 3, pertengahan kelas 3 kayaknya gue udah berhenti lagi main, udah nggak main lagi. Jadi gitulah. Oh ya, kalau ya tadi kalau mau gabung kayak gitu aja, cari aja member bahan santuy, bilang apa OT gitu. Kalau pengen satu klub sama gue, ya nggak tahu juga sih, tapi klubnya enak kok santuy. Dan pasti bakal ada event. Sekarang tuh pada ngadain event. Event lah. Kemarin gue sempet ngadain event. Walaupun eventnya gak jelas. Eventnya tuh ya gitu. Rulesnya ya terserah yang buat. Oh, wah dapet. Jadi terserah gue rulesnya. Hadiahnya tuh ya gift. Gift kayak cash, nggak cash sih, jadi gua gift, batas giftnya tuh 100.000 gitu. Untuk juara 1, juara 2 nya 50, juara 3 nya AVA 30 day, kalau enggak ya di bawah 35.000 lah yang juara 3, kalau mau yang permanen ya misalkan itu. Dan balik lagi, ini game udah lama banget gua mainin, dari gua masih jadi bocah warnet. Sampai sekarang gue udah punya komputer sendiri. Dan kalau misalkan gue lagi ngedit, gue ngedit, abis ngedit, ya refreshing gue di game ini. Ngoceh lah sama teman-teman satu klub. Atau enggak kita farming betina, cari teman, cewek, gampang cuk.
Ini gue rekomendasiin banget buat kalian para jomblo. Kalau pengen dapet cewek, ini soalnya game. Aduh salah. Game tuh ya dulu emang baca kode pas zaman-zaman gue SD. Dan gue juga sempat jadi hode. Iya udah level 5 level 61. Emang gue lupa ID-nya. Sayang banget. Level 61 lupa ID gue. Sama password tuh ya sama bae password mah. Emang gue lupa. Sayang banget. Ini char gue yang gue pakai sekarang. Ini char gue dari SMP. Soalnya pas char gue SD tuh gue lupa ID, jadi gue buat lagi. Pas SMP kelas 2. Jadi kelas 1 gue buat char. Dan ternyata char gue dihack. Enggak, bukan dihack. Awalnya tuh gue pinjemin ke yang punya warnet. Cewek. Dan ternyata char gue dikasih ke cowoknya. Kan brengsek. Gue kasih pinjem dia tapi dia kasih ke cowoknya dan dihack. Dan abis itu enggak gue ambil-ambil lagi. Ini juga cara dihack juga. Jadi ada dua char gue yang dihack. Nah, akhirnya gue tarik lagi dan berhasil. Dan alhamdulillah dapat lagi. Sebenarnya gue bisa ambil lagi pas SMK itu. SMK apa SMP gitu. Bisa aja gue ambil lagi. Cuman gak gue ambil lagi. Kenapa gak gue ambil? Siapa tahu dikasih nama dia. Kan lumayan. Dan ternyata gue lihat di apanya tuh. Di history. Setelah dia hack, dia pakai, dia gak mainin lagi. Kan kurang ajar. Gue kira tuh bakal dia cashin gitu kan, lumayan. Jadi apa gue bertambah? Ternyata enggak. Sialan. Oh iya, abis itu kita main C8. Gue lupa. Masih C4 lagi. Forever. Dan game ini tuh biasanya banyak dramanya. Kayaknya semua game banyak dramanya. Paling lucu aja gitu kalau ngeliat orang drama tuh. Tuh bawah ada biasanya kan public broadcast tuh. Biasanya pada dramanya di situ tuh. Ampas. Senang aja ngeliatin ya. Kocak lah Pak. Kenapa mereka semua tuh pada bisa santuy gitu. Wajar kalau misalkan bocah ada kayak ada drama gitu di klub, pasti ada lah. Semua klub pasti punya dramanya. Gue nggak pernah pengen tahu. Gue diem aja. Mending gue play kayak gini, santuy aja. Beri nama klub, santuy. Ini sebenarnya gue tuh udah wedding di cari ini. Cuman dulu gue vakum. Pas masuk SMK tuh gue vakum, gue gak main lagi. Habis itu diceraiin sama dia. Dan couple gue yang ceraiin gue, ya couple gue yang sekarang ini, orang Bandung itu yang ceraiin gue. Ini pasti dia nonton nih. Pasti dia nonton. Bajing. Padahal gue pengen nyampe Edelweiss itu. Edelweiss tuh tahu gue. Gak tau ya, gue belum pernah sampai Edel sih soalnya. Cincin, level cincin itu level 60-an. Soalnya gue nyampe Edel. Tapi gak nyampe-nyampe, malah diceraiin. Dari dulu tuh pas gue masih SMK, gue emang udah niat kalau gue kalau udah kerja, gue pengen main gaming lagi. Malah diceraiin sama dia. Udahlah, mending gue cari betina lagi. Dan ternyata betinanya udah dapet dia lagi. Ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin jodoh kali. Dan gue ketemu couple gue tuh cuma sekali waktu itu. Masih SMK kayaknya.
Ya, gue kan kenal dia dari SMP. Sampai SMP tuh gue masih suka kontak kan sama dia. Bukan tentang game. Jadi teman aja gitu. Ya kalau C4 gue nggak parah-parah banget lah begonya. Kalau C8 gue nubat. Begonya enak juga ini. Ini kita main C8 ya. Mantap sekali. Apa perlu gue record PB ya? Kan PB tuh gue nggak jago-jago banget. Nggak jago-jago banget gue PB. Dan itu juga cara gue. Masalah misi tuh dalam semua game, gue jarang. Kayak game-game online gini ya. Gue males. Nggak apa ya, nge main gamenya gitu. Males buat selesai misinya. Kayak gini nih. Ter, yo. Tuh, ini. Nggak gue naik-naikin. Gue males. Ini gue main aja. Temen gue gak ada yang on apa astaga. Ini siapa yang on? Doni. Goblok si Doni. Udah ada on sama Melky. Tapi di sini gak ada si Melky. Si Doni ini temen gue. Baru on. Aduh. Bacot. Tadi malam gua on jam 9. Tapi kau bilang ini teman gua tetangga depan komplek dia orang. Tapi sekarang dia lagi di Depok. Anjay, CS:GO dia. Aduh, lagunya. Itu copyright, cok. Lupa gua. Biarin lah. Gue terlemah. Tadi malam dia ngatain gue lemah. Hoho. Sekarang kita main C8. Lagunya tetap Ayoden. Karena kalau lagu lain pasti copyright. Dan kalau lagu Ayoden juga kadang-kadang copyright. Karena ada yang upload lagunya. Dan di lisensiin bangke emang. Lagunya slow aja ya karena gua Urma Angelin aja. Apalah ini bocah. Dan ini bocah tadi si Doni ini gua baru ketemu tadi malam. Gua sih tahu itu dia soalnya dia sering upload di Facebook dia dan baru ketemu tadi. Halo. Lama banget anjing lagu ini. Dulu ada yang remix ya, gue suka yang remix ya lagu ini. Ya. Kalau kalian ada saran buat main game sesuatu, komen aja di bawah. Yah, lu telat, Don. Kita bilangnya 2 menit. Dan misalkan kalau kalian nanya kenapa gua main game ini, ya karena itu ceweknya. Kalau kalian gak percaya tuh ya, paling kalian gak percaya anjing. Selama gua sekolah SMK, gua belum pernah punya pacar. Serius gua. Kalau kalian bilang bohong sih. Tapi itu gue jujur, gue belum pernah pacaran. Karena gue malas aja gitu. Buat ngedeketinnya. Kalau Dayoden kan ya, kita main, kita play. Ya bukan maksud gue pacaran Dayoden ya. Cuman asik aja gitu. Kayak kita lah, kayak rasanya tuh kayak ketemu langsung gitu. Kalau misalkan di chatting gitu,
mau bahas apaan, terus juga buat apa settingan tiap hari anjir. Kalau misalkan kayak gini kita bisa iseng-isengan sesama member gitu kan, gue jadi gak fokus. Fokus. Satu menit lagi gue fokus ya, jadi gue gak ngobrol. Padahal cuma lagu 130 BPM tapi masih noob. Ya gue akuin sih gue emang noob. Kopel gue pasti nonton nih, jangan ketawa lu. Kurang ajar emang. Dia sering ngina gue cupu-cupu mulu, gue sebel ya. Sialan. Ya gitu aja sih. Oh iya, tadi itu gue udah nge-record, udah main. Ternyata gue lupa mencet tombol recordnya. Jadi gue main tanpa nge-record. Hampir 20 menitan kayaknya gue baru nge. Jadi udah capek gue ngobrol. Dan gue ngobrol ternyata belum kerekam. Suwe. Kayaknya gue main flash sekali lagi ya sama teman gue tadi, si Doni. Dia gak tau kalau gue record di hari ini. Miss cok. Oh, gue pengen RE aja gue semua. Gue nonton youtuber yang main RE3 remake. Greget banget gamenya. Gue pengen main. Tapi balik lagi, budget gue pas. Ya lo tau lah gaji buruh seberapa sih. Gue banyak-banyak banget. Jadi gue harus manage uang. Ya kalau pengen sesuatu harus nabung. Dan sekarang gue udah mulai nabung. Dan gue juga harus nabung untuk kalau kontrak gue habis. Nggak ada akhlak lo. Emang orang-orang airin tuh nggak ada akhlak semua. Omongannya itu ya biasa aja sih. Para ngomong anjing babi, ya santuy kita mah. Kalau memang biasa juga kita ngomong gitu, soal-soal suci. Gak suci juga sih. Lagunya apa yang enak ya? Ini mungkin ya. Kalau di tempat kayaknya gue termotivasi gitu. Kayaknya. Baru sama aja noob. Gak gerak gue. Hah? Gerak apaan sih? Maksudnya gak gerak apa sih? Alalah salah pencet cok. Oh ya, kalau kalian pengen mabar, add aja gue. Kim Jong Un gampang kok namanya. Tapi hoki-hokian aja, takutnya penuh kan itu gue. Apa sih friend list gue? FL. Kalau penuh ya, kayaknya nggak bakal penuh. Aduh salah. Soalnya ya temen gue cuma 15 sebenarnya, banyak temen udah gua hapus-hapusin ya, orang kagak ada orang yang main lagi, udah pada pensiun cok. Lagu main terakhir SMP ya, pasti nggak ada lagi, pada pensiun vakum. Ini gua hapus-hapusin buat cari temen baru. Waduh salah. Aduh keyboard gua. Aduh kabelnya jadi naik gitu gua. Keyboard gua. Tuh gua pengen main The Warrior.
gue main The Wilder, ntar bakal gue kasih challenge. Challenge-nya apa? Tunggu aja. Sebenernya gue pengen record hari ini The Warrior, tapi stick gue dipinjam temen gue. Abis dipulangin rusak. Kan bajingan. Baru beli. Emang niatnya gue buat main The Warrior ini, karena belum siap, karena gue masih ada konten lain. Jadi ya game lain aja dulu. Pas gue pengen main The Warrior lagi, gue minta dong. Gue minta, dan ternyata rusak. Kurang ajar kan. Aduh, kata-kata. Mau apa lagi? Master score 49 juta tuh, gila lu. Orang gak waras. Bisa jadi cheat, bisa juga dewa. Gila sih. Oh ya, tadi gua nunjukin. Tadi gua nunjukin crate room kan. Ntar coba kita ke shop sebentar biar kalian ngeliat avatar-avatar gua aja. Ava atau apa sih namanya tuh, baju-baju lah, baju-baju yang gua punya. Dulu gua, ya itu cara gua abis dihack. Jadi banyak barang gua yang dijual-jualin. Tapi kalau yang Mikes nggak ada yang dijualin sih. Ya gila kalau dijualin. Nangis gua. Orang kenapa sih? Gak ngerti gua. Bentar shop gitu. Gue mau nunjukin ke kalian item apa aja yang gue punya. Nah, ini dia item-item yang gue punya. Dikit cuk, gak banyak. Ini yang gue beli pas SMP. Ini yang gue beli pas SMP. Ini juga SMP. Jadi ini doang, sisanya ini masih baru-baru. Ini gue beli SMP, SMP, SMP. Tiga-tiga pokoknya apa yang gue beli SMP, SMP tuh. Ini juga, ini sama ini nih. Sepatu ini sama ini. Sama ini deh, 4. Set ini baru. Item ya ini udah lama SMP gue beli. Pertama kalinya tuh muncul kayak ginian. Ya gitu doang sih adanya. Move juga segini doang. Ini dikasih sama ya couple gue yang sekarang. Ya yang dulu tuh yang sekarang couple gue. Interior ini gue dikasih sama Aldi, makasih Aldi. Pokoknya orang tuh baik lah. Ini gue beli 30 hari kayaknya. Extra item, ini doang. Tuh ini gue bilang dapat pas SMP. Ini baru, ini juga gue beli SMP. Itu, gue di gift juga sama si Aldi ini. Aldi ini orangnya sama, dia ganti nick doang. Makasih Aldi. Nasi itu doang. Nah, gue masih sisa ada 51 cash gue. Dan nih, gue menunjukin kemarin tuh gue nggak ada event. Tuh, nih, kemarin gue nggak ada event. Dan inilah para pemenangnya. Ya. Karena sekarang nggak kayaknya bukan di klub gua doang sih yang event, ngadain event kayak gitu. Tuh, dan ini gua di gift sama Aldi. Baik banget Aldi sama gua, terus. Makasih Aldi. Udah sih itu aja palingan. Kita ke dancing hall. Dan udah. Dan lagunya masih nyala, masih copyright. Ya sampai situ aja mungkin. Oke, sampai situ aja kita main Ayo Den. Kalau kalian ada saran untuk main game apa, komen di bawah. Gua harus main apa?
Dan banyak sih ngomong R3. Emang gimana, gue budget gue pas. Mungkin kalau kalian pengen lihat gue di bulan depan, mungkin gue bisa aja. Cuma pasti ya nggak bakal naik sih videonya. Tapi kalau kalian mau pengen lihat gue main R3, komen di bawah. Kalau banyak, gue bakal main. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye.